Hari ni saya nak ajar macam mana nak buat pasang car detailing trailer eh. First, kita bagi tayar dulu. Tunjuk, tunjuk, tunjuk. Okay. Ini. Okay, macam ni. Masuk dalam. Masuk dalam. Okay, empat-empat pun sama. Empat pun sama. Okay, lepas tu pusing. Okay, dah pusing. Okay. Ini dia punya holder untuk ni. Okay. Ni. Dia kena pasang dia dengan ni. So masa pasang benda ala ni yang ada macam longkang ni dia ke dalam. Okey. Okey dah, betul. Sama juga empat tempat. Empat sama. Okey, lepas tu atas. Lepas tu rack atas ni. Okay, yang sekarang ni second rack eh. Second rack. Masuk je dalam. Ikut dia punya ni. Sama juga empat tempat. Okay. Dah masuk, tekan-tekan sikit. Okay. Ni second punya eh. Dah pasang second, sama juga pasang dia punya batang dia warna merah. Empat-empat tempat kena pasang. Okey, pada pasang, okey. Okey, sekarang saya nak ajar dia pasang benda ni eh. Tengok sini dia punya ada dia punya holder dia boleh masuk. Masukkan dalam longkang dia. Dia ada longkang dia. Okey, masuk je. Okey, masuk ni. Masuk ni tu. Okey. Lagi lagi. Lagi satu. Yang ni. Okey. Sekarang yang atas dia sekali. Sama juga ikut dia punya lubang. Okay, sekarang nak pasang dia punya toolkit punya accessories dia. Ni, contoh ni eh. Semua jenis sama je masuk. Semua masuk sama. Ni terbalik lah. Ini semua macam ni. Ini saja. Kalau nak buka, akembek, telur. Pasang? Pasang. Ganti. Dah, settle. Sekarang accessories dalam dia. Okey, yang ni. Semua masuk ikut dia punya longkang tu. Yang ni, kalau ni.
pertama. Satu parung dia video ah. Hmm. Itu tepi dia pernah ada ambil gambaran macam mana tunjukkan. Okey. Okey. Dia beli ini. Dan ni. Dia bukan